Hari ini kegiatan bansos, Pak, untuk sosialisasi ke masyarakat agar pemilu tahun 2024 ini sukses dan supaya masyarakat itu antusias agar tidak golput supaya memilih. Jadi kami sosialisasi ke masyarakat nih, Pak. Untuk masyarakat ya, kami target untuk satu desa Rocek, Pak. Yang alhamdulillah semalam juga udah kita sosialisasi ke Bojonghuni, Pak. Alhamdulillah masyarakat pun antusias dan mereka pun berbicara dan semangat akan mensukseskan pemilu tahun 2024. Tidak akan golput. Harapan bagi saya sih sebagai masyarakat biasa atas nama permasyarakatan, harapan supaya pemilihan presiden 2024 ini satu putaran, Pak. Agar ya meminimalisir pembiayaan buat negara lebih baik buat ke masyarakat, Pak. Semangat ya. Semangat. Alhamdulillah masyarakat sangat terbantu dengan adanya bansos diberikan kepada masyarakat dari paguyuban Desa Rocek. Alhamdulillah juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dapat sangat membantulah untuk masyarakat yang ada di sini. Fungsinya sih pada dasarnya supaya pemilihan pemilu 2024 ini damai, tentram, dan tidak golput. Mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Jaga kebersamaan dan kekompakan kita. Walaupun beda pilihan, tapi tetap kompak dan kebersamaan.